Kung Fu Boy, Crouching Tiger, Spanking Monkey. Once every 500 years, the Jade Emperor hosts the Peach Banquet and drink the elixir of immortality. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Forbidden Kingdom. Film ini berkisah tentang seorang remaja culun yang tanpa sengaja terdampar di alam lain untuk memenuhi takdirnya menyelamatkan dunia. Film ini juga dibintangi dua master kungfu legendaris yaitu Jet Li dan Jackie Chan. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Crouching Tiger, Spanking Monkey. Seorang remaja tanggung bernama Jason begitu terobsesi dengan seni bela diri. Hal tersebut dikarenakan Jason ini adalah cowok lemah. Dirinya kerap dibully sama teman-temannya dan ingin menguasai kungfu demi bisa membela diri. Nah, suatu sore Jason itu mampir ke sebuah toko barang bekas. Barangkali toko itu punya beberapa koleksi film laga kungfu untuk dipelajari. Namun perhatiannya teralihkan ketika Jason melihat sebuah tongkat kuno tergeletak begitu saja di gudang penyimpanan. Pemilik toko yaitu kakek Sugandi menyebut tongkat itu adalah milik kakek dari kakeknya dan sudah ada di toko ini sejak dibuka oleh kakek dari kakeknya sekitar 100 tahun yang lalu. Konon katanya tongkat itu sedang menunggu orang yang tepat untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Namun hingga saat ini, orang yang dimaksud itu tidak pernah datang dan mungkin tongkat itu hanyalah tongkat biasa. Lalu Jason berkata kalau ia pernah melihat tongkat itu di dalam mimpinya. Tongkat sakti dari kuil utara yang digunakan 13 biksu untuk menyelamatkan kaisar. Tapi kakek Sugandi malah menganggap Jason itu kebanyakan nonton sinetron. Lalu ia memberinya beberapa film bagus untuk ditonton malam nanti. Sialnya, ketika hendak balik ke rumah, Jason malah didatengin Lupo si paling begundal bersama rombongannya. Mereka ini adalah preman gak guna yang beraninya cuma di kampung sendiri lalu ngebully Jason habis-habisan. Salah satu dari mereka juga mengetahui kalau Jason ini akrab dengan kakek Sugandi dan sering mampir ke tokonya. Mereka pun punya niatan buruk yaitu ingin merampok si kakek dengan mengkambing hitamkan Jason. Lalu di tengah malam, ketika jalanan mulai sepi, para preman itu datang ke toko bersama Jason. Tanpa curiga sedikit pun, si kakek membuka pintu. Para preman itu masuk ke dalam, lalu memaksa si kakek menyerahkan uangnya. Si kakek pun mencoba melawan dengan tongkat saktinya, tapi ia malah ditembak. Lalu si kakek minta Jason membawa tongkat itu dan segera pergi dari sini. Para preman itu pun mengejar, tapi sialnya Jason malah terjebak di atas gedung. Namun tiba-tiba, tongkat itu secara aneh menarik tubuh Jason jatuh ke bawah hingga membuatnya pingsan. Dan ketika sadar, Jason mendapati dirinya berada di pedesaan terpencil. Seorang nenek menemukannya pingsan di pinggir sungai lalu membawanya ke tempat ini. Tapi jika diperhatikan, pedesaan ini terlalu jauh dari Amerika dan para penduduknya pun kebanyakan orang Cina. Tak lama berselang, datang rombongan prajurit kerajaan. Mereka memukuli warga lalu menangkap para wanita untuk dibawa ke istana. Namun perhatian mereka teralihkan ketika melihat tongkat aneh yang dibawa Jason lalu memaksa Jason menyerahkannya. Untungnya ada seorang jago kungfu bernama Lu Yan menyelamatkannya. Sampai di sebuah kedai makanan, Jason bertanya apakah ia sedang bermimpi. Sebenarnya ini tuh ada di mana dan kenapa para prajurit itu menginginkan tongkat yang ia bawa. Lu Yan menjelaskan Jason tidak sedang bermimpi, tapi datang dari sebuah mimpi yaitu menembus gerbang dari tak ada gerbang. Ya, gampangnya itu Jason datang dari dunia alternatif. Orang Cina menyebutnya dengan istilah Zen Master. Tapi yang paling penting, tongkat itu adalah benda yang sangat spesial. Or you carry something very special. Legenda menyebut bahwa suatu hari nanti akan datang seseorang membawa tongkat itu untuk dikembalikan ke pemiliknya kemudian membunuh Jade Warlord. Jade Warlord adalah seorang pemimpin yang sangat kejam. Dunia tidak akan pernah damai selama dia masih hidup. Tapi hanya pemilik tongkat itu yang bisa mengalahkannya, yaitu Sun Wukong si Raja Monyet. The Monkey King. Dengan tongkat itu di tangannya, Raja Monyet tidak terkalahkan bahkan pasukan langit sekalipun.
Sekitar 500 tahun yang lalu, Sun Wukong mendatangi Gunung Lima Elemen, yaitu tanah keabadian di mana kerajaan terlarang berada. Hari itu bertepatan dengan hari perjamuan yang diselenggarakan Kaisar Jet setiap 500 tahun sekali. Di tempat itulah, para menteri langit merayakan umur panjang dengan meminum ramuan keabadian. Di tengah acara jamuan, Sun Wukong yang sebenarnya tidak diundang malah berlari kesana kemari membuat orang-orang jengkel. Jet Warlord pun sangat marah lalu minta si monyet membungkuk, jika tidak ia akan menghajarnya. Namun sang kaisar justru tertawa dengan tingkah laku Sun Wukong. Menurutnya monyet itu hanya sedikit nakal, lalu ia meminta Jet Warlord menjamunya dengan baik. Selesai acara perjamuan, kaisar dan ratu meninggalkan tempat untuk kembali ke Nirwana dan akan kembali 500 tahun kemudian. Selama kepergiannya, Jet Warlord diberi amanat untuk menjaga ketertiban dunia. Namun, bukannya melaksanakan perintah kaisar, Jet Warlord malah menantang Sun Wukong berduel untuk membuktikan siapa yang terkuat. Dan pertarungan itu diadakan di istana Jet Warlord di puncak Gunung Lima Elemen. Akan tetapi, Sun Wukong bukanlah lawan yang mudah, apalagi dengan tongkat ajaib di tangannya. Bahkan, untuk bertarung dengan Jet Warlord, Wukong hanya menggunakan jurus Kage Bunshin. Sementara tubuh aslinya malah bersantai-santai. Berbagai macam upaya dilakukan Jet Warlord untuk menyerangnya, termasuk menggunakan kekuatan sihir tapi nggak mempan sama sekali. Karena kehabisan ide, Jet Warlord mulai memprovokasinya. Tanpa tongkat itu, Sun Wukong hanyalah monyet biasa. Lalu ia minta bertarung dengan tangan kosong, tanpa senjata dan tanpa tenaga dalam. Fist against fist. Laying down his magic weapon. Namun, saat Sun Wukong meletakkan tongkatnya, Jet Warlord tiba-tiba menembakkan mantra segel. Sadar dirinya telah ditipu, Sun Wukong buru-buru melempar tongkatnya keluar istana, dan tak lama kemudian tubuhnya berubah menjadi batu. Realizing he been tricked. Meski kalah dalam pertarungan, Sun Wukong sebenarnya nggak mati, melainkan hanya terperangkap di dalam batu. Dan sejak pertarungan itu, 500 tahun hampir berlalu. Tongkat itu sedang menunggu seseorang menemukannya. Seseorang yang akan membebaskannya, kemudian mengembalikannya, yaitu dirinya. Itulah kenapa Jet Warlord memerintahkan pasukannya mengejar siapapun orang yang kedapatan membawa tongkat dengan ciri-ciri tertentu. You must return the staff to Five Elements Mountain. Jadi pada intinya, Jason itu harus pergi ke Gunung Lima Elemen membebaskan Raja Monyet lalu mengalahkan Jet Warlord. Out of way, off. Huh? Tiba-tiba datang rombongan pengawal kerajaan memaksa Jason menyerahkan tongkatnya. Apa boleh buat, daripada bonyok, mereka berdua buru-buru kabur. Tapi di luar, puluhan prajurit menghadang. Untungnya, seorang gadis misterius tiba-tiba muncul datang membantu, dan mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut. Gadis itu menyebut dirinya Golden Sparrow. Sudah sejak lama, ia itu memperhatikan Luyan dan mengetahui kalau Luyan memiliki keabadian. Tapi meski begitu, Luyan harus minum anggur sepanjang hari, jika tidak tubuhnya akan gatal-gatal sebelum akhirnya musnah. Worst of all, no wine. Every immortal has one. Teach me to fight. You want to learn kung fu? Yeah. Jason kemudian minta Luyan mengajarnya kung fu. Meski nggak sampai jago-jago amat, tapi seenggaknya bisa untuk membela diri. Empty your cup. Hopeless. Sementara di Istana Gyo, Jet Warlord mendapat laporan kalau tongkat legenda terlihat di desa. Orang-orang mulai membicarakan profesi dan banyak yang berharap sang penyelamat segera datang ke dunia. Jet Warlord kemudian memanggil penyihirnya, seorang wanita cantik bernama Chang, untuk melakukan perburuan terhadap pembawa tongkat tersebut. Nah, saat mendatangi kedai minuman di mana Jason berada sebelumnya, Chang menemukan tusuk konde milik Golden Sparrow yang terjatuh. Esok paginya, Jason yang bangun kesiangan ditinggal Luyan dan Sparrow mandi berdua di sungai. Tanpa ia sadari, seorang pria misterius memperhatikannya dari kejauhan, lalu merebut tongkat darinya. Mendengar teriakan Jason, Luyan dan Sparrow bergegas menghampirinya, tapi sayangnya pria misterius itu menghilang di balik pepohonan. Lalu mereka mengikuti kemana arah jejak kuda itu pergi.
dan menemukan si maling sedang bersembahyang di sebuah kuil yang ternyata seorang biksu bernama Li. Lu Yan kemudian menghampirinya lalu bertanya kenapa ada seorang biksu mencuri benda dari seorang laki-laki lemah. Lalu minta si biksu mengembalikan tongkatnya, jika tidak ia akan merebut paksa. Biksu itu tidak menjawab pertanyaannya. Lu Yan pun menjadi kesal lalu mengajaknya berduel. Tapi rupa-rupanya Li bukanlah sembarang biksu, melainkan pesilat handal, dan pertarungan itu pun berakhir dengan imbang. What kind of monk are you? Huh? Biksu itu menjelaskan kalau ia sedang mencari si pembawa tongkat dan bukan ingin memilikinya. Lu Yan pun akhirnya mau mengerti, lalu menunjukkan orang yang ia cari tepat ada di hadapannya. Mereka berdua akhirnya berdamai lalu tertawa bersama. Li bertanya, kenapa penemu tongkat itu bukan seorang biksu tapi malah bule? Jangan-jangan dia itu gak bisa kungfu. Lu Yan menjawab, tentu saja tidak. Dia hanya bocah ingusan yang gemar nonton film-filmnya Jet Li dan Jackie Chan. Mereka berempat kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gunung Lima Elemen. Dan selama perjalanan itu juga, dua legenda hidup itu melatih Jason ilmu bela diri. With such a skill, his knife never touches this too. It's kung fu. Hingga sampailah mereka ke desa di mana Sparrow tinggal. Namun sayangnya baru saja di bumi hanguskan Chang dan anak buahnya. Mereka sengaja melakukan intimidasi agar Sparrow dan yang lainnya ketakutan. Akan tetapi gadis manis itu tidak akan pernah menyerah. Ia masih ingat ketika pasukan Jet Warlord dengan kejam membunuh kedua orang tuanya dan penduduk desa bertahun-tahun silam. Hanya ada satu cara untuk mengalahkannya, yaitu menusuknya dengan anak panah yang dibuat dari batu giok, karena benda itu bisa membunuh setiap keabadian termasuk Jet Warlord itu sendiri. I hope you know where you're going. Out there! Setelah berhari-hari menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya melihat Gunung Lima Elemen, yang artinya tujuan mereka itu semakin dekat. Dan setiap hari Jason berlatih keras karena ia menyadari dirinya itu adalah bagian terpenting dari film ini. Right there. How romantic. Ketika sedang beristirahat, Chang malah menemukan mereka. Chang memperingatkan Jet Warlord itu bukanlah orang yang bisa mereka kalahkan dengan mudah. Akan tetapi, jika Jason menyerahkan tongkat itu, maka ia menjamin keselamatannya, termasuk mengembalikannya ke dunia asalnya. Jason dan yang lainnya tentu saja menolak. Chang dan anak buahnya pun menyerang. Namun karena kalah jumlah, mereka berempat terpaksa meninggalkan pertarungan. Namun, Chang bukanlah wanita biasa. Ia mengambil anak panah lalu memanah Lu Yan dari jarak yang sangat jauh dan akibat panah tersebut, Lu Yan terluka parah. I'm afraid he will not survive it. Sampai di kuil, Jason minta kepala biksu menyediakan segelas anggur untuk mengobati Lu Yan, karena ia adalah salah satu dari 8 keabadian. Akan tetapi, mereka tentu saja nggak punya, karena biksu tidak diperbolehkan minum ciu. Malam harinya, Lu Yan berterus terang kalau sebenarnya dia itu nggak abadi. Dahulu, ia pernah mengikuti ujian tingkat atas dari seorang biksu abadi namun tidak berhasil. Itulah kenapa ia sengaja mengarang cerita tentang keabadian untuk menjadikannya lebih kuat dan melupakan kegagalan tersebut. Namun hal itu berarti Lu Yan diambang kematian karena luka dari anak panah sihir tersebut. Esok harinya, sang kepala biksu memberitahu Jason sebenarnya nyawa Lu Yan itu masih bisa diselamatkan, yaitu dengan ramuan keabadian yang ada di Istana Gyo. Konon katanya ada satu cawan yang sengaja disimpan untuk diberikan kepada orang yang berjasa besar pada Jet Warlord. Namun untuk sampai ke tempat tersebut, mereka harus menyeberangi jembatan antara surga dan bumi, di mana pasukan kerajaan berjaga. Belum lagi ramuan itu dijaga Jet Warlord itu sendiri, jadi ya hampir mustahil untuk mendapatkannya. Tapi hal tersebut bukan tidak mungkin sama sekali. Dua hari lagi akan terjadi gerhana bulan. Malam akan menjadi sangat gelap di mana mereka bisa menyelinap ke dalam diam-diam mencuri ramuan itu sekaligus membebaskan Sun Wukong. Namun Jason berpikiran lain, Lu Yan mungkin tidak akan selamat dalam 2 hari ke depan. Karena itulah tanpa berdiskusi dengan teman-temannya, Jason diam-diam pergi ke Istana Gyo untuk bernegosiasi dengan Jet Warlord.
Tindakan Jason itu pun diketahui Lee yang kemudian menyusul Jason pergi ke Istana Gyo. Sampai di sana, Chang menyambut kedatangannya lalu membawanya ke hadapan Jade Warlord. Jason pun meminta pertukaran, yaitu ramuan ajaib dengan tongkat sakti ini. Tapi rupa-rupanya Jade Warlord sudah berjanji akan memberikan ramuan itu pada Chang atas dedikasi dan kesetiaannya selama ini. My leash, you made a promise. Lalu ia menyarankan agar mereka berdua bertarung untuk membuktikan siapa yang layak mendapatkan ramuan keabadian tersebut. Apa boleh buat, laki-laki tentu saja nggak boleh takut. Demi mendapatkan ramuan itu, Jason terpaksa adu kejantanan dengan mbak-mbak cantik tersebut. Dan sudah bisa ditebak hasilnya. Meski awalnya Jason itu bisa mengimbanginya, tapi tetap saja Chang jauh lebih unggul dalam hal pengalaman bertarung. Enough. Jade Warlord akhirnya menghadiahkan ramuan itu kepada Chang, lalu memerintahkan pengawal memenggal kepala Jason. Beruntungnya, Lee dan Sparrow datang tepat waktu. Mereka bertiga pun melawan balik. Sadar bahwa situasi bisa saja berubah, Jade Warlord membuka gerbang neraka, lalu melempar tongkat sakti itu untuk menghancurkannya. Tapi dengan cepat, Lee mengamankan tongkat tersebut, lalu duel dengan Jade Warlord. Tak lama berselang, rombongan biksu datang membantu. Pertarungan kini menjadi lebih imbang. Chang, Jason, dan Sparrow berebut ramuan keabadian, tapi berhasil diamankan para biksu lalu memberikannya kepada Luyan. Setelah minum ramuan tersebut, lukanya sembuh lalu ikut ambil bagian dalam pertarungan. Sementara itu, Lee semakin terdesak. Jade Warlord menyerangnya habis-habisan. Ketika Lee melihat Jason berdiri tepat di depan patung Wukong, Lee melempar tongkat sakti lalu meminta Jason menghancurkan patung itu. Sebuah gelombang cahaya kuat memenuhi ruangan, lalu muncullah sosok Sang Raja Monyet. Tapi bersamaan dengan hal tersebut, Sang Biksu lenyap lalu berubah menjadi sehelai rambut. Dan ternyata Lee selama ini hanyalah kaki buncin. Jadi, pada pertarungan 500 tahun yang lalu, Jade Warlord itu sebenarnya bukan tidak bisa menyentuh Wukong sama sekali. Entah karena sengaja atau tidak, tapi senjata Jade Warlord berhasil menebas beberapa helai rambutnya. Dan setelah Wukong disihir menjadi batu, rambut miliknya itu berubah menjadi bunsin atau bayangan, yang kemudian menyamar menjadi seorang biksu sambil mencari di mana tongkatnya berada. Setelah Wukong bermeditasi selama ratusan tahun, Wukong mendapat petunjuk bahwa suatu hari nanti tongkat itu akan dikembalikan oleh seseorang yang akan membantu dirinya membebaskan dirinya. Dan setelah 500 tahun terkurung, Sun Wukong akhirnya bisa memberi pelajaran pada Raja Nakal tersebut. Keadaan pun mulai berpihak. Sparrow melihat Jade Warlord mulai terdesak, lalu ia melempar anak panah Gyo untuk menghapus keabadiannya. Tapi Jade Warlord membalikkan serangan yang membuat Sparrow terbentur dengan sangat keras kemudian meninggal dunia. Jason mengambil anak panah Gyo tersebut, dan di saat yang bersamaan, Wukong memukul Jade Warlord hingga jatuh ke pelukan Jason yang kemudian menusuknya. Seketika, keabadian Jade Warlord terhapus yang kemudian Jason menjatuhkannya ke lubang neraka keabadian. Di luar, Luyan juga berhasil mengalahkan Chang, menghajarnya habis-habisan lalu melemparnya ke jurang. Is there anything you can do? Tak lama kemudian, Kaisar Jade turun ke istana. Jason bertanya, apakah sang Kaisar bisa menyelamatkan Sparrow? Tapi sayangnya, Kaisar Jade tidak bisa melakukan apapun karena takdir kematiannya telah tertulis. Atas perjuangannya, Kaisar Jade berterima kasih pada Jason, seorang manusia biasa yang mampu menembus gerbang dari tak ada gerbang hanya untuk memenuhi sebuah ramalan. Karena itulah, Kaisar Jade akan mengabulkan apapun permintaannya selama bukan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, Jason ini bukanlah laki-laki serakah. Ia hanya ingin pulang ke dunia asalnya. I just wanna go home. Jason juga berterima kasih pada Luyan. Meski hanya kenal sebentar, tapi Luyan banyak mengajarkan hal berharga. Begitu juga dengan Sang Biksu yang ternyata adalah Sun Wukong. Go free yourself. Ia berterima kasih karena Jason telah membantu membebaskannya.
Setelah berpamitan, Jason berjalan menuju gerbang lalu pulang ke Amerika. Dan ternyata waktu di dunia asal itu tidak bergerak sedikit pun. Para begundal itu juga menemukannya lalu menghajarnya. Tapi seperti yang kita tahu, Jason tidak selemah sebelumnya. Berkat perjalanannya ke tanah Jawa, Jason menghajar para preman itu dengan kungfunya. Dan setelah memberi pelajaran para begundal itu, Jason kembali ke toko lalu memanggil ambulan untuk menyelamatkan si kakek. Untungnya si kakek itu tidak terluka di bagian vital dan masih bisa diselamatkan. Jason juga memberitahu kalau tongkat itu sudah ia kembalikan ke pemilik aslinya. Is he gonna be alright? You are very brave. Di tengah kerumunan orang, Jason bertemu dengan seorang gadis yang terlihat familiar. Ya, gadis itu gak lain adalah putri dari pemilik toko merchandise Golden Sparrow di sebelah toko si kakek. Mungkin pertemuan ini sengaja ditulis Kaisar Jet sebagai hadiah atas perjuangan Jason dan akhirnya film pun selesai. See ya. Yeah. Itulah alur film The Forbidden Kingdom. Terima kasih udah menonton. Saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.